Oke, hari ini kita ada pemasangan di mobilnya Honda Prit. Di mobil Honda Prit kali ini akan ada pemasangan dari kamera 360-nya Mirai. Untuk head unitnya kita menggunakan Android Esansu Dragon Gen 2. Dan selain pemasangan tadi juga ada pemasangan dari dashcam-nya di DeFi. Selanjutnya juga ada pemasangan sensor parkir Edotex. Untuk kamera 360-nya kenapa kita memilih Mirai? Karena kualitas gambarnya sudah 1080 pixel dan untuk soketnya juga ini sudah plug and play. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat proses pemasangannya oleh teknisi Dinasti Audio. Setelah selesai pemasangan kamera 360, di depan aku udah mulai proses untuk kalibrasi di mobilnya Honda Prit. Langsung aja tonton videonya lebih lanjut. Oke guys, jadi sekarang udah selesai semua pemasangannya. Langsung aja kita lihat untuk hasil Android-nya seperti apa. Ini untuk tampilan head unit Sansui Dragon Gen 2, tampil dengan frame yang baru, lebih presisi yang pastinya. Punya ukuran 10 inch dengan RAM 6/128. Ini untuk tampilan aplikasinya. Oke. Buat kalian mau lihat hasil 360-nya bisa klik di sini. Nah. Oke, ini untuk tampilan depan, belakang, kiri, kanan, dan ini bisa kanan dan kiri juga. Di sini untuk tampilan depannya lebih jauh. Nah, ini untuk tampilan di mobilnya. Kau berikan cinta, tapi kau juga memberi luka. Oke, kalian bisa lihat juga di sini udah selesai pemasangan dari dashcam-nya di DeFi untuk depan dan belakang. Untuk penggunaannya kalian harus menggunakan kartu memori dan untuk dashcam ini bisa langsung connect juga lewat HP. Nanti ada aplikasinya. Dan kalian bisa lihat untuk hasil tampilan parkir sensornya seperti ini. Oke, kalian bisa langsung mampir aja ke toko Dinasti Audio yang buka setiap hari dari mulai hari Senin sampai hari Minggu. Mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tetap support channel Dinasti Audio dengan like, comment, and share, dan nyalakan terus lonceng notifikasinya.
Thank you.